طيب ما شاء الله، هذا سؤال هنا بالنسبة سيماس. طيب أستاذ سيماس إبارة مولاي صلاة لا في طيب أنت صلاة صبح تتم صلاة كسيانا dia sudah dicepetin tidurnya. Apakah sholat saya diterima kalau pas bangun langsung sholat subuh? Terus bagaimana caranya supaya saya dapat bangun waktu subuh? Saya pertama istain billah. Fahadi waktu sholat yang paling berat disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat al-fajr, waktu sholat al-asr. Ya, tapi disebutkan bahwa kedua waktu ini waktu yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Adapun bagi kaum mukminin, kaum muslimin, mengerjakan salat di awal waktu ada afdal. Salat di waktunya ini yang ketika dia terikat waktu salat tersebut. Adapun untuk mulazamah, untuk senantiasa menjaga waktu salat, tentunya pertama memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan setelah tidur. Ya. Kedua juga terbiasa menjaga waktu-waktu bangun dan waktu-waktu as-salat ya, pada masing-masing waktunya. Terus yang ketiga tentunya juga memperbanyak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib masyaallah taala.